Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pajar Segala Ya, channelnya segala rupa naon wae aya. Oke sahabat, kali ini saya akan menuju ke Car Free Day-nya Wong Cilegon yang tepatnya bertempat di sekitaran Krakatau Junction, yaitu kawasan Krakatau Group. Nah, kali ini kita akan mencari parkiran ya. Belok ke kiri nih kalau dari arah Transmart Cilegon. Oke, kita masuk. Masuk terus, ikutin mobil yang belok ke kanan barusan ya. Sudah terdapat penjaga karcis parkirnya nih, dua orang ibu-ibu yang baik dan ramah-ramah dengan memberikan senyuman. Kita masuk aja terus. Inilah ya karcis parkirnya. Kita berada di tempat parkir Gerakan Pramuka KS Group dengan harga parkir cukup murah untuk sebuah mobil ya, hanya sebesar Rp3.000. Dan di jalanan ini kita diarahkan sama bapak-bapak parkiran. Agar kita parkirnya bisa tertib dan rapih, jadi terdapat banyak petugas parkir di area ini ya. Oke sahabat, mobil sudah terparkir, saatnya kita lihat apa saja yang ada di sekitaran Car Free Day nya Wong Cilegon. Bisa sahabat lihat sendiri ya, ada tempat bermain anak-anak ya, ada penjual sendal-sendal, baik sendal anak kayak dewasa, ada aksesoris handphone, ada pakaian. Bisa sahabat lihat tuh, ada mainan, ada celana panjang pendek, ada hijab, ada daster juga tuh, ada odong-odong, ada tempat mewarnai untuk anak-anak, dan bahkan ada juga sewa motor cross mini tuh. Bisa sahabat lihat, jadi bagi anak-anaknya yang suka naik motor atau ingin jadi pembalap bisa latihan dan sewa motor cross di sini ya. Nah, ada juga penjual parfum, ada DNA Galeri Kids, jadi serba buat anak-anak ya. Ada apa lagi, ada wallpaper, pokoknya serba ada aja ya sahabat. Tuh, ada mie ayam, ada minuman, ada snack-snack, pokoknya banyak ini, tidak bisa kita liput semuanya ya sahabat, harus datang langsung ke Krakatau Junction ya, tempat Car Free Day-nya Wong Cilegon.
Tuh, bisa sahabat lihat sendiri bagaimana keramaian yang ada di Car Free Day-nya Wong Cilegon. Ada juga yang jual mobil, ada Air Indihome, mie ayam bakso Bandung, tahu, pokoknya banyak banget deh. Tuh, makanan tradisional pun masih ada ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu.